Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya habis beli stiker. Stikernya murah meriah, 5 ribuan. Ini stiker apa? Yuk kita buka yuk. Nah, ini saya tuh beli stiker, maaf kesenggol. Ini saya tuh beli stiker ini ya, Yamaha AT. Ini untuk saya pasang di cover CVT. Kemudian ada ini RCD, ini untuk shock sama ISS ini ya. Dan juga ini untuk warning stiker Yamaha sama Honda yang Thailand. Ya, seperti ini, yuk kita pasang di motor. Nah, ini shock motor saya ya. Ini mau saya pasangin stiker ini di sini ya. Oh, di sini nggak usah, nggak apa-apa, terlalu banyak. Saya pasang di sini aja. Yang besar di ISS-nya. Biar terlihat seperti asli ISS, padahal ini bukan ISS, ini merek X-Line. Nih. Biar lebih keren aja. Yuk kita pasang yuk. Ini saya juga mau pasang untuk stiker Yamaha AT. Yuk kita pasang di CVT ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, ini Yamaha AT itu ISS. Gimana teman-teman? Lumayan. Simpel, murah. Nah, ini di Mio Sporty saya yang jadul ya, ini 2007. Tuh. Nah, saya juga mau masang ini ya di situ untuk stiker warning, tapi ini punyanya Honda Thailand. Seperti ini. Saya suka yang warna hitam ya teman-teman, karena yang kalau yang Mio itu warnanya putih, tapi saya lebih senang yang warna hitam seperti ini. Itu juga ini sama ini, kombinasi lah Honda Yamaha.
Oke teman-teman, nah kira-kira seperti itu ya untuk pemasangan stiker itu satu YSS, kemudian yang kedua Yamaha Loop AT, yang ketiga itu stiker warning seperti ini. Itu stiker versi Honda. Saya mau yang berbeda seperti itu ya. Tidak ada panduannya sebenarnya, saya iseng aja nempelin di situ sama di sana di atas itu. Stiker warningnya Honda Thailand. Ini ya. Awasnya Mio kan putih nih, saya kurang suka. Saya lebih suka yang warna hitam seperti ini. Dengan background yang hitam seperti ini saya lebih suka ya, itu kan selera teman-teman ya. Oke, mungkin sekian ya video singkat saya pemasangan stiker murah meriah. Itu harganya 5.000, 3.000. Itu malah 3.000 yang malu itu. 3.000 kalau nggak salah. Intinya saya beli banyak stiker tuh cuman habis 50.000 ini saya punya. Karena yaitu untuk bebas ongkir atau dapat promo itu harus minimal 50.000, jadi saya beli stiker banyak buat cadangan nanti kalau siapa tahu itu rusak atau ngeletek, saya punya cadangan itu. Saya masing-masing beli dua juga buat cadangan. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman untuk membuat Mio kalian lebih terlihat eye catching ala-ala Thailand. Oh ya, satu lagi teman-teman yang belum, sebelum menutup ini saya juga pasang, nggak lihat lo kelihatan ya ini. Ini stiker warning filter, tapi agak sembunyi teman-teman. Ini juga Thailand. Jadi ini konsepnya warningnya stiker tuh ala-ala Thailand semua. Ya, bahasa Thailand nih. Ini juga bahasa Thailand. Kemudian ya Yamaha Loop AT itu juga versi Mio Thailand. Ya, Mio Thailand seperti ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you. Dadah, teman-teman.